Hizbah TV menyuruh kepada kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman kasira amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'ana bima 'allamtana wazidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Alhamdulillah fi hadhihi al-fursah at-tayyibah nuwasilu darsana darsal arabiyyah lazilna ma'al kitab durusil lughah al-arabiyyah li ghairin natiqina biha. Walhamdulillah wasalna ila al-mujallad as-sani fi darsi as-sani. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab. Kita masih menggunakan kitab Durus Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Dan alhamdulillah kita juga sudah sampai di jilid yang kedua, di pelajaran yang kedua. Iftahu kutubakum safhah isnata asyarah. Silakan buka bukunya halaman 12. Taib. Hunaka al-hiwar baina Hisham wa Bilal. Ya, hunaka al-hiwar baina Hisham wa Bilal. Wa fi liqa'il madi, pada pertemuan yang lalu, darasna inna wa akhwatuha. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang inna dan saudara-saudaranya. Dan juga kita sudah mempelajari ya tentang zu. Di antara ya isim-isim yang lima. Ya, zu ini di antara isim-isim yang lima. Asmaul khamsah. Dan juga kita sudah mempelajari tentang mi'ah. Ya, bilangan mi'ah dan alfu, ya, 100 dan 1000. Taib, wal'an iftahu kutubakum ad-darsa as-sadis. Sekarang buka buku kalian, pelajaran yang kedua. Taib, unzuru wastami'u wa kariru ba'adi. Lihat, dengarkan baik-baik dan ulangi setelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ من الأخ؟ أنا مدرس جديد بالجامعة. أنا مدرس جديد بالجامعة. اسمي هشام أنا من الولاية المتحدة أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أخي أنا مسرور بلقائك أنا زميلك
Ismi Bilalu Bilalun Bilalun ibnu Hamidin. Amin Washington anta ya Hisham. La ana lastu min Washington. Inni min New York. A muslimun abuka ya Hisham. La huwa laisa bi muslimin. Wa ummuka a muslimatun hiya. La hiya laisat bi muslimatin. Alaka abna'un ya Hisham. Na'am li sittatu abna'in. Na'am li sittatu abna'in. Atullabun hum. La hum laysu bitullabin. Inna ba'dahum tujjarun. Wa ba'dahum muhandisuna. Alaka banatun. Na'am li khamsu banatin. Amutazawijatun hunna. La hunna lasna bimutazawijatin. Innahunna sigharun. Ba'duhunna fil madrasatil ibtidaiyah. Wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassithah. Alaka ikhwatun. La laysa li ikhwatun. Inna li salasatu akhawatin. Inna li salasa akhawatin. Amuslimatun hunna. Naam. Hunna muslimatun. Walhamdulillah. Taib. Wal'an urid minkum antaqra'u maratan ukhra ma'at tarjama. Ana ingin antum baca sekali lagi sambil terjemahkan. Taib. Ati mik min minal yasar. Fadol. Ah Yusuf antam. Tukarib. Ya. Mendekat. Taib. Adasus sani. Hisamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya akhi? Bagaimana kabarmu ya saudaraku? Manil akhu? Siapa saudara? Ana mudarrisun jadidun bil jama' bil jami'ati. Saya mahasiswa baru di universitas. Baik. Ismi Hisham, namaku Hisham. Ana minal wilayatil mud. Alifan mudarris apa? Guru ya. Guru. Ya. Ana mudarrisun jadidun bil jami'ati. Saya guru yang baru di perguruan ini. Ismi Hisham. Ismi Hishamun. Nama saya Hisham. Ana minal wilayatil muttahidah. Saya berasal dari USA. Wilayah USA. USA. Baik, hasbuk ba'dahu. Ahlan wa sahlan wa marhaban.
Marhaban bika ya akhi. Selamat datang saudaraku. Ana masruru biliqaika. Saya senang berjumpa dengan kau. Ana zamiluka. Saya teman Anda. Ismi Bilalu Ibnu Hamidin. Ismi Bilal Ibnu Hamidin. Nama saya Bilal bin Hamid. Amin Washingtona anta ya Hisham. Apakah Anda dari Washington ya Hisham? La ana lastu min Washington. Bukan. Saya bukan dari Washington. Ini min New York. Saya dari New York. Amuslimun abuka ya Hisham. Apakah bapakmu seorang muslim ya Hisham? La huwa laisa bimuslimin. Bukan. Dia bukan seorang muslim. Taib hasbuk ba'dahu. Wa ummuka amuslimatun hiya. Dan ibumu apakah dia seorang muslim? Muslimah? La, hiya laisat bimuslimatin. Tidak, dia bukan seorang muslimah. Alaka abna'un ya Hisham. Abna'un, sahih. Apakah kamu memiliki putra wah Hisham? Na'am, li sittatu abna'in. Ya, saya memiliki 6 anak. Taib hasbuk, ba'dahu. Atullabuhum apakah mereka pelajar? La huwa tidak hum laisu bitullabin, mereka bukan pelajar. Inna ba'duhum tujjarun, sesungguhnya dari sebagian mereka ialah seorang saudagar. Wa ba'duhum muhandisuna, sebagian mereka adalah insinyur. Baik. Alaka banatun, apakah kamu mempunyai seorang anak perempuan? Naam li khamsu banatin. Ya, saya mempunyai 5 perempuan. Stamir. Amit. Amutazawwijatun. Amit mutazawwijah. Mutazawwijatuhunna. Apakah mereka sudah menikah? La. Hunna laisna bimutajawijatun. Tidak, mereka tidak menikah. Innahunna saghiratun. Tidak, mereka tidak belum menikah ya. Iya, belum menikah. Tidak, mereka masih kecil. Ba'duhunna fil madrasatil ibtidaiyati wa ba'duhunna fil madrasatil madrasati di madrasatil mutawassitati. Tidak, mereka sebagian mereka masih kecil dan ya, mereka masih sekolah di ibtidaiyah. Sebagian mereka ya. Sebagian mereka masih sebagian di mereka fil madrasatil wa SMP. Ya. Sebagian mereka di SD, sebagian mereka di SD dan sebagian mereka di SMP. Taib hasbuk ba'dahu. Alaka ikhwah? Sahih. Apakah kamu mempunyai saudara? Taib. La laisa li ikhwah. Tidak. Aku tidak mempunyai saudara. Innali thalatha akhwatin. Sungguhnya aku mempunyai 3 saudari. Taib. Amuslimatuhunna? Apakah keduanya? Apakah mereka seorang muslim? Muslimah? Naam, ya. Hunna muslimatin. Muslimah. Mereka orang-orang muslimah. Walhamdulillah. Mereka para muslimah. Mereka para muslimah. Walhamdulillah.
Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Baik. Jazakumullah khairan ala tarjamatikum. Baik. Ya ikhwah, fi hadzal dars, pada pelajaran ini kita akan mengenal kata laisa. Ya, kata laisa. Laisa ini termasuk dari saudaranya kana. Ya. Kana lawan kata dari inna. Kalau inna menasabkan isim, merafakan khobar. Kalau kana merafakan isim, menasabkan khobar. Kebalikannya dia. Tapi tetap sama. Termasuk juga yang memansuhkan hukum mubtada dan khobar. Tapi kalau laisa dan kana dan saudara-saudaranya ini fi'il. Maka disebut fi'lun nasikh. Fi'lun nasikh. Kalau tadi, kalau kemarin inna apa? Huruf. Kalau ini fi'il. Ya. Kalau ini fi'il. Maka dia ada perubahannya. Kalau kana ada perubahannya. Kana yakunu kun. Kana yakunu kun. Ya. Beda laisa, enggak ada dia perubahannya. Kalau laisa enggak ada. Bahasa laisa, layas enggak ada. Laisa fil madi aja dia. Ya. Taib. Jadi ini kaidah dari laisa. Mana merafakan isim, menasobkan khobar. Ya. Merafakan isim, menasobkan khobar. Contohnya apa? Laisal amru sa'ban. Ya. Perkara ini tidak susah. Laisal amru sa'ban. Perkara ini tidak sulit. Ya. Laisa laisu sawa'an. Ya, laisu sawa'an kalau di Al-Qur'an. Laisu sawa'a. Ya. Mereka itu tidak sama. Ya, jadi marofakan isim menasobkan khobar. Ini kana dan saudara-saudaranya. Di antaranya laisa. Ya. Taib. Jadi pelajaran yang bisa kita petik di pelajaran yang kedua ini. Taib. Ini ada pengganggu ini. Sabit. Sama Umi ya. Jadi karena aduh ini kagak ada. Mana spidolnya? Karena wa akhwa tuha. Ya, karena dan saudara-saudaranya. Karena itu apa? Af'alun nasikhah. Af'alun nasikhatun. Fi'il-fi'il yang apa? Yang menghapus kaidah mubtada dan khobar. Ya, af'alun nasikhatun. Ya. Fi'il-fi'il yang menghapus kaidah mubtada dan khobar. Ya. Maka kaidahnya qaidatuha apa? Tarfa'ul isma watansibul khobar. Al-khobar. Baik. Contohnya apa kalau kana? Kana al-jawu sahwan. Sah
sahwan. Ya. Dahulu apa? Cuaca cerah. Kana al-jawu sahwan. Dahulu cuaca cerah. Perhatikan al-jawu ini apa? Marfu apa mansub? Marfu. Maka jawu ini isim ka? Isim ka? Ismu kana. Ismu ka? Kana. Ya. Sahwan khobar ka? Khobar ka? Kana. Marfu apa mansub? Mansub. Jadi kaidahnya apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khobara. Ya. Sama kayak laisa juga. Misalkan contoh laisa. Laisa. Misalkan laisa. Laisal amru. Laisal amru sa'ban. Sa'ban. Perkara ini tidak sulit. Sa'ab apa artinya? Sulit. Lihat al-amru marfu apa mansub? Marfu. Sa'abannya apa? Mansub. Ya. Jadi harus ngerti, harus udah paham. Ya. Ini isim laisa, ini khobar laisa. Jangan salah lagi. Wa kana Allahu apa? Ghafurar rahima. Ya. Innallaha kana aliman apa? Innallaha kana aliman hakima. Ya, kana. Kananya kenapa disebut? Kana innallaha misalkan innallaha misalkan ya inna. Ini ada innallaha. Ya, ini ada inna. Ya. Ini isim inna Allahnya. Kana. Ya. Aliman. Kenapa kok aliman? Hah. Aliman hakiman. Khobar apa? Khobar kana. Mana isim kananya? Isim kananya mana? Isim kananya domirun mustatir takdiruhu Allah. Ya. Domir mustatir takdiruhu Allah. Kana aliman hakima. Jadi ini khobar ka? Khobar ka? Khobar kana, ya. Ini apa ini? Ini apa? Apa? Man'ut. Na'at. Ya. Tapi mafhum ya kawan. Paham sampai sini? Nah, bisa yang pelajaran kita juga. Laisa li ikhwatun. Laisa li. Laisa li ikh. Sini ada laisa li ikhwa. Ikhwatun. Ya enggak? Di buku ada kan? Ada enggak di buku? Laisa li ikhwa. Saya mau nanya, mana isim laisanya? Salah. Mana isim laisanya? Ikhwatun. Ya. Khobar laisanya li. Afwan, Anda belum jelasin ke antum. Khobar itu terbagi menjadi tiga. Khobar terbagi menjadi tiga. Ya. Ada khobar apa? Afwan ya, khobar itu ada berapa khobar? Kok jadi Anda lupa? Afwan, sebelumnya Anda menjelasin dulu. Khobar iya ada dua ya. Ada tiga khobar mufrad, ada khobar jumlah, ada khobar sibuhul jumlah. Ada tiga. Ada khobar mufrad, khobar jumlah sama sibuhul jumlah. Khobar ada tiga. Mufrad ya. Jumlah sibuhul sibuhul jumlah. Baik. Apa itu sibuhul jumlah? Sibuhul jumlah apa?
jar dan maj, jar dan majrur, ya. Dan juga apa? Zoh, zorof dan zoh, zorof, ya. Li, bentuknya apa ini? Li. Jar dan maj, majrur. Contoh zorof apa zorof? Zorof, misalkan apa ya? Kana alal maktabi kitun. Kana alal maktabi kitun. Tadi di bawah meja ada kucing. Gitu ya. Kana alal makta, kana bukan alal makta. Itu kan masih jar majrur. Kalau itu kana tahtal maktabi. Kana tahtal maktabi kit kitun. Gitu ya. Taib, ini jumlah apa? Jumlah ada dua. Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah yang diawali dengan isim. Apa jumlah fi'liyah? Jumlah yang diawali dengan fi'il. Misalkan begini. Muhammad abuhu zakiyun. Muhammad abuhu zakiyun. Ini apa? Khobar jumlah ismiyah. Paham? Misalkan Muhammad abuhu zakiyun. Muhammad abuhu zakiyun. Ya. Muhammad abuhu zakiyun. Muhammad mubtada abuhu zakiyun. Abuhu ini apa ini? Hah? Abuhu ini apa? Mubtada juga. Ini khobar. Mubtada dan khobar fi mahali rafin khobar. Ini bentuknya apa? Bentuknya jumlah isminya. Coba misalkan kalau bentuknya jumlah filia gimana? Muhammad apa? Muhammad misalkan Muhammad apa? Hah? Contoh jumlah fi'liyah apa? Muhammad apa? Muhammad yaktubu ad-darsa misalkan. Yaktubu ad Yaktubu ad-darsa. Yaktubu ad-darsa. Muhammad mubtada yaktubu ad-darsa apa? Mukhoh khobar. Apa bentuknya? Jumlah fi. Jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi. Fi'il. Paham? Baik. Apa itu khobar mufrad? Itu Muhammad talibun itu mufrad. Muhammadani talibani mufrad. Ya. Apa itu arti mufrad? Bukan jumlah, bukan sibhul jumlah. Awas ya, mufrad itu bukan satu. Tapi dia bukan jumlah, bukan sibhul jumlah. Ini kalau yang dimaksud dengan mufrad. Karena bentuk musanna juga mufrad disebutnya. Khobar mufrad. Jadi bukan khobar tunggal ya. Paham? Jadi khobar mufrad itu bukan jumlah, bukan sibuhul jumlah. Itu yang dimaksud dengan mufrad. Tapi ada permasalahan lagi. Dan ini ada di pelajaran kita yang pelajaran yang kedua. Mubtada itu kan harusnya di mana? Di depan. Tapi dalam keadaan tertentu mubtada boleh di belakang dan khobarnya boleh di depan. Gitu. Ya. Ini laisa li ikhwatun. Ikhwatun isim, laisa khobarnya li. Harusnya isimnya di depan, khobarnya di belakang. Gitu. Maka saya menyebutkan sama dengan mubtada juga. Mubtada boleh diakhirkan, boleh di awal. Gitu. Nanti kalau syarat-syaratnya nanti, enggak sekarang. Yang penting biar antum tahu aja ya bahwasannya isim laisa boleh diakhirkan. Ya. Kalau nih saya kasih tahu ya, kalau khobarnya bentuknya jar dan majrur. Dah itu aja. Ya.
Isim laisa harus diakhirkan kalau apa? Kalau khobarnya bentuknya jar dan majrur. Baik. Ada pertanyaan nih, Ikhwan? Sebelum kita lanjutkan. Masih ada yang belum paham enggak? Apa saya ulangi lagi penjelasannya? Kemarin kita sudah jelaskan kan di jilid yang pertama mubtada dan khobar. Mubtada itu isim marfu yang terbebas dari awamil lafzi. Ya. Awamil lafzi itu apa? Kayak ini. Kana, inna, enggak ada dia. Jadi sebelum mubtada itu enggak ada apa-apa, itu namanya mubtada. Ya. Kalau khobar isim yang disandarkan kepada mubtada. Gitu ya. Nah, mubtada juga terbagi menjadi tiga. Ada isim zohir, ada isim domir, ya. Ada isim zohir dan isim domir. Isim zohir apa? Ahmad, Muhammad, ya. Nama zohir nampak. Isim domir, domir semuanya yang 14. Misalkan ana tolibun, saya seorang pelajar. Ana apa ya di sini? Mubtada bentuknya apa? Isim domir. Paham? Khobar terbagi juga menjadi tiga. Khobar terbagi menjadi tiga. Khobar mufrad sama khobar jumlah sama khobar sibhul jumlah. Jumlah terbagi menjadi dua. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi. Apa sih jumlah ismiyah? Jumlah yang diawali dengan isim. Kalau fi'liyah, jumlah yang diawali dengan fi'il. Sibuhul jumlah itu apa? Sibuhul jumlah, kata yang menyerupai jumlah. Dan bentuknya itu apa? Jar dan majrur. Zorob dan mudof ilai. Ya, saya belum nambahkan di sini. Zorob dan mudof wa mudofun ilai. Karena kalau habis zorob itu apa? Pasti isim yang dia majrur. Contoh, tahta syajarotin. Tahta maktabin. Aindal mudi apa? Ri. Ya. Gitu. Nah, yang harus antum ketahui juga, yang namanya mubtada yang asalnya di depan boleh di belakang. Asal tadi khobarnya bentuknya apa? Nih, khobarnya bentuknya ini. Ya. Bentuknya sibhul jumlah. Taib. Coba saya mau nanya sama antum. Taib, lastu min Washingtona. Mana isim laisa? Mana? Bukan lasunya, tapi tu. Tu. Ya, apa itu? Bentuknya apa? Domir. Jadi, sudah saya sebutkan. Mubtada ada dua, isim zahir dan isim domir. Mafhum? Baik. Washington apa? Min Washington? Khobar. Bentuknya apa? Bentuknya apa? Sibhul jumlah. Ya enggak? Karena ini jadar majrur. Paham di sini? Jadi paham ya? Jadi min Washington itu khobar. Khobar apa? Laisa. Paham? Taib. Ana nanya lagi. Ini min New York. Mana isim inna? Ya sukun. Nih. Ya sukun. Karena itu tanda domir dari apa? Anna, saya, ya.
Mana khobar anaknya? Khobar innanya? Minu, minu yok. Bentuknya apa di situ? Sibuhul, jumlah. Apa di situ? Jar dan majrur. Mafhum? Taib. Huwa laisa bimuslimin. Huwa laisa bimuslimin. Mana isim laisa? Huwa domir mus mustatir. Ya, domir mus mustatir. Sebagaimana yang kita sebutkan, yang namanya kana dan saudara-saudaranya itu fi'il. Berarti kalau fi'il mengandung domir. Dari awal udah mengandung domir kana. Apa domirnya? Hu, huwa. Hah? Bisa. Kana, kana, kanu gitu. Kanat, kanata. Ya, apa? Kana. Ya. Kunta. Kuntuma, kun, kuntum, kunti. Gedek banget ya. Kunti. Berarti jadilah kamu setan gitu. Kunti, ya. Itu buat perempuan namanya kunti, berarti dari bahasa Arab tuh kunti. Ya. Ya, kuntuma, kuntunna, kunni. Kunni. Kunni, kun. Nah, ya kan? Gitu. Taib. Jadi bisa ditasrif ya. Kalau fi'il berarti bisa ditasrif. Laisa, laisa, laisu, ya laisat gitu ya. Laisata, lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastun, las, apa? Kalau anak apa? Lastu, lasna. Taib. Taib, mas sekarang saya mau nanya lagi. Hiya laisat bimuslimatin. Mana khobar laisanya? Khobar. Bimus. Limatin. Mana isim laisanya? Hah? Taib. Hah? Taib. Li sitatu abna'in. Mana mubtada, mana khobar? Antum udah paham. Yang namanya khobar bentuknya ini gitu loh. Jadi gak mungkin mubtada itu bentuknya li gitu. Ya kan? Jadi antum tahu, oh ini otomatis berarti ini khobar li ini, ya kan? Karena dia jenisnya di situ, nggak mungkin mubtada li gitu. Karena mubtada itu bentuknya cuma dua, isim zohir sama isim domir, gitu ya. Jadi li sitatu abna'in, ya mana mubtadanya? Hah? Bukan abna'nya, itu mah mudhof, sitatunya, ya. Sitatu abna' Sittatu abna abnain. Sana. Sama Umi, sama Umi. Sittatu abna. La haula wala quwwata illa billah. Rajin, rajin, rajin. Ya, taib. Dah. Taib, sekarang coba laisu bitullabin. Mana isim laisanya? Hah? Mana isim laisa? Domir wau. Domir wa wau. Ya wau jamaah namanya itu. Ya. Kalau khabarnya apa? Betul labin. Mafhum ya. Jadi nah, sekarang nih. Laisa li ikhwatun. Inna li salasa akhwatin. Mana isim inna? Mana isim inna? Inna li salasa akhwatin. Mana isim inna? Salasa akhwatin. Berarti dia isim inna mu'akhar yang diakhirkan. Li apa? Khobar? Khobar inna. Taib. Naktafi ikhwan. Qad adzana al-muadzin wa naqtatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.